Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal Jumat tanggal 20 Juli 2018. Saya lagi posisi di Cilegon, Banten karena ada tugas dari kantor untuk survei kapal Kalolimanos. Cuman ini lagi nyempet-nyempetin lagi latihan untuk open posisi. Saya tengok di analisa saya di USDJPY di time frame H4. Kebetulan dari MA50 dia lakukan candlenya lakukan rejection, jadi saya open posisinya buy, ya, buy di apa namanya, di 112.461 ya. Terus TP saya setting di 112.550. Oh ya, dia dia mau take profit ya. Kita lihat dia akan segera take profit. Iya. Sebentar lagi lot saya pasang 0,02 lot ya, sebentar lagi dia akan take profit teman-teman. Iya ya, oke. Ya, kita profit sekitar 1.58. Ya. Ini analisa ini saya baru terapkan yang baru beberapa bulan ini. Saya pakai analisa BBMA Oma Ali, ya kan? Kita cek. Ada 4 moving average, 5 dan 10 high. Terus Bollinger Band sama moving average yang period 50. Iya. Yeah. Jadi kita coba untuk cari chance untuk pair mata uang yang lain. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.